Selamat siang, salam milenial pecinta Melaka, peduli kemanusiaan. Hari ini kita bersama dengan kakak Jeffrey dan keluarganya. Ini ketiga anak yang waktu itu sempat hilang dan dicari ya. Nama siapa-siapa ini tiga anak ini, kakak Jeffrey? Ini Pindianusnaha. Apeu Bria. Dengan? Devan. Tiga anak ini mereka hilang ya? Iya. Waktu itu dicari? Dicari oleh mamanya. Dicari oleh mamanya di? Di Betu. Dapatnya di mana? Dapatnya di fondasi sini. Jalan rumah tadi. Iya. Cari pulang-pulang. Berapa hari baru dapat? Tiga hari. Mereka tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tapi mereka sendiri waktu itu? Sendiri. Tiga orang ini sendiri? Sama-sama atau terpisah-terpisah? Terpisah. Mamanya sendiri, anaknya sendiri. Tiga anak ini sendiri, mamanya sendiri atau? Iya. Mamanya masing-masing tiga anak ini. Mamanya sendiri di Betun. Mamanya dengan kecil ini di Betun sama dengan tiga orang ini sendiri. Ha. Tiga orang ini. Tanpa apa ibu apa kok olah anak. Jadi nenek yang jaga mereka sebenarnya. Ini awe yang olah anak. Anakku berorang meninggal itu. Pokoknya dong tiga sendiri lah. Dong tiga di rumah. Ah, bapaknya ada tapi bapaknya picarik lah pemuda. Untuk kasih domino. Oh, waktu kejadian itu. Iya, air tidak ada toh. Atau setelah kejadian baru bapaknya cari kelapa itu? Belum, sebelum kejadian ya. Kalau kakak Jeffrey sendiri menolong yang korban yang meninggal itu bagaimana ceritanya? Itu menolongnya di rumah ini. Mau bawa dia ke? Iya, di fondasi. Fondasi ya, ama lebih tinggi. Ambil aja ini menurai. Dia tidak tahan ya. Paginya jam 7. Ini matahari no. Langsung napas. Kakak Jeffrey waktu itu selamatkan dua anak di bahu sini. Terus sambil renang sambil dorong yang meninggal itu. Yang meninggal. Mana ini bang tadi mati wei lah. Waktu itu juga hampir kesurupan. Mana mati wei lah. Hampir lewat juga. Saya lihat saya dia pun kepala yang keluar dari mulut. Saya juga menangis. Kakak juga waktu itu ada di sini. Ada semua kumpul di sini. Kami empat kakak. Kumpul di satu rumah. Tidak makan, tidak minum, kami bersama. Bersama. Ini di dusun apa? Iya. Dusun Balu. Desa. Kalau ada bantuan biasa ambil di gereja ya, iya. Nah, atau di pinggir jalan. Bisa, iya. Ada banyak relawan sudah datang ke sini lihat langsung. Belum ada banyak relawan ke sini. Ya. Ya, jadi kalau informasi mereka terputus, mereka tidak tahu kalau ada pembagian apa-apa di pusat di posko-posko. Jadi untuk kawan-kawan relawan, saudara-saudara relawan yang bisa datang langsung ke lokasi bisa menanyakan kepada teman-teman muda. Kalau di sini ada ini. Pak koordinatornya Pak Lius ini. Kakak Lius mana? Nah, ini Kakak Lius ini teman-teman muda ini siap mengantarkan untuk sampai ke titik-titik lokasi untuk membawa bantuan. Nah, ini kita terima kasih pada Tuhan kami bawa bantuan sedikit semoga bisa berkenan dan harus kembali pulih dan berdoa terus ya Inamas ya. Jangan takut Tuhan akan selalu beserta kita. Tani samlah tani stang susar morisihah.